Orang yang sukses menurut Al-Quran adalah orang yang jauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga. Tapi kalau kita lihat sekarang, yang dikatakan sukses itu orang yang banyak hartanya, orang yang kaya, orang yang punya titel, orang yang punya kedudukan, orang yang punya jabatan, orang yang rumahnya gede, luas, mobilnya banyak. Hitungan manusia di muka bumi harta. Kalau hartanya banyak, pak sukses dia. Kalau dia kaya, sukses. Tidak. Menurut Al-Quran, orang yang sukses yang sebenarnya itu adalah orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, itu sukses. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.